Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita, saya, abang, saya ingatkan diri saya, sama-sama kita ingat Rasulullah lah. Okey, setiap hari insya-Allah, mudah-mudahan Rasulullah di padang mahsyar, di akhirat nanti Rasulullah ingat kita bersama-sama. Insya-Allah lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini saya bersama dengan sahabat saya iaitu Khalid Nordin. Khalid, selamat datang ni dalam channel Captain Alam. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, mungkin anda di luar sana tertanya-tanya siapakah Khalid Nordin ni. Okey, Khalid Nordin ni merupakan aktivis NGO Belia Johor. Betul tak? Muda Johor. Muda Johor. Dan bukan itu saja, Khalid Nordin juga merupakan penulis artikel di mana ni? Penulis dan penyelidik. Penulis dan penyelidik. Portal My Two Cents. My Two Cents. Two Cents. Okay. Jadi bawah The Patriot lah. Bawah Patriot lah. The Patriot. The Patriot. Jadi kalau rakan-rakan nak tahu, okay, nak kenal lebih lanjut siapakah sahabat saya ni, anda boleh search di link FB yang saya akan tunjukkan ni dan juga Instagram. Anda boleh tengok apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh sahabat saya ni. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk kita ni adalah Kahwin 3. Terkejut. Bukan kahwin satu pun tak lagi. Kahwin satu pun lagi. 6.5 hours later. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah berselawat pada Rasulullah dan akan diberi makanan. Jadi syaratnya kena selawat dulu dan akan diberi makanan. Jadi mungkin sahabat-sahabat tanya, apakah kepada siapa? Kepada siapa makanan tu nak diberikan? Jadi makanan tersebut akan diberikan kepada gelandangan, okay? Yang mana mereka lebih memerlukan. Okay. Jadi apakah orang kata motifnya? Motifnya yang pertama, ni dah hujung tahun, yang mana ini adalah salah satu ada rezeki sedikit untuk kita bersihkan harta kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itulah salah satu konten kita pada hari ini. Jadi kalau rakan-rakan semua nak tahu, jom kita tonton video ni. Kita sempena orang kata Maulidur Rasul lah. Yes, sempena Maulidur Rasul juga. Patutlah kita berselawat ke atas Nabi. Betul. Kita kena ingat selalu Rasulullah. Ketika kita susah, kita senang pun kita kena ingat Rasulullah. Sekiranya Lid, sekiranya kita punya gelandangan ni bukan Muslim, non-Muslim, so macam mana kita nak suruh dia bersawal Lid? Mungkin kita boleh terangkan kepada orang yang bukan Islam ini, siapakah Rasulullah ini? Ya, itu dia. Sekiranya dia bukan Muslim, dia non-Muslim, kita akan terangkan siapakah Rasulullah itu. Dan apa sabda Rasulullah? Beritahu daripada orang sekalian anda satu ayat daripada aku. Jadi itulah fungsinya. Jadi hari ini kita nak beli makanan dulu untuk gelandangan ni. Okay guys, kepada rakan-rakan yang lapar tengah malam, anda jangan risau, anda boleh cari makanan dekat sini. Ni brother ni memang terbaik. Okay, ni ada sarapan pagi, ada makan-makan berat. So anda boleh cari dekat area Pandan ya? Area Pandan. Okay. Dekat dengan MACD Pandan, ada Shell di sini. So anda boleh singgah kat gerai abang ni. Kalau time macam gini bos, dia orang tengah lapar-lapar. Dia tengah lapar bang? Kira kan ada orang tidur tu kan? Kat situ je saya kira bang dah 15 orang. 15 orang situ bang? Banyak. Kalau kau, banyak mana? Kalau macam Layu banyak ke? Layu banyak bang. Layu banyak bang. Ada orang duduk kat sini. Okay, dia pergi cari makanan mungkin. Alright, satu dah jalan. Jom. Yang pertama.
Agama Islam lah. Cuma kita nak ada sikit kongsi. You faham eh? Bahasa Melayu? Boleh. Cuba kami fahaman Islam, kami percaya pada itu Prophet Muhammad. You know? Ya. You tahu kan? Mana kita percaya pada Nabi kami, Nabi yang terakhir lah. Jadi, cuba kita share itu Nabi yang terakhir. Ada berapa? Jadi, saya nak pergi makanan. You nak pergi ke? Saya dah kahwin ke bang? Belum lagi lah. Okay, ni bang ada nasi sikit, okay, air. Semoga abang dapat makan lah. Okay. Okay, bang. Okay, sorry eh, kamu tidur tadi eh. Okay. Ada telak tadi. Okay. Ada kawan bagi kursi kan. Oh. Kau ingat pakai buka kursi ni. Baik. Dah makan belum? Belum lagi. Belum makan. Okay, makan bang. Okay. Okay. Apa yang saya nak sampaikan ni, makcik boleh selawat tak dengan atas Nabi supaya kita ingat benda Maulidul Rasul. Ikut saya. Okay. Kita ada makanan lah sikit. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 4 orang. Jadi cubanya kita nak ni lah bang, saling pesan. Abang Muslim ke? Muslim lah. Muslim kan? So saya sama dengan abang lah Muslim. Kita bersaudara lah. Cuma kita nak minta abang selawat sama-sama, saya boleh tak? Boleh. Ya, kita baru habis ingat Maulidur Rasul. Okay, kita sama-sama selawat bagi anak Muslim. Mungkin kita boleh terangkan siapa itu Prophet Muhammad. You know Prophet Muhammad? No. So Prophet Muhammad adalah Nabi yang terakhir. You understand my bahasa Melayu boleh tak? Boleh. Baik. Jadi itu Nabi Muhammad tu Rasul yang terakhir untuk kita sama-sama. So kita sama-sama ingat dia boleh tak bang? Boleh. Okay. Abang ikut saya boleh? Abang tahu berselawat eh? Tahu. Okay, cuba kita sama-sama boleh bang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita, saya, abang, saya ingatkan diri saya, sama-sama kita ingat Rasulullah lah. Okay, setiap hari insyaAllah. Mudah-mudahan Rasulullah di padang mahsyar, di akhirat nanti Rasulullah ingat kita bersama-sama. InsyaAllah bang. Baik bang, ni makanan untuk abang sebab abang dah berselawat. Juga banyak okay, bang. Okay, amin insyaAllah bang. Moga doa tu untuk abang juga. InsyaAllah. Kita sama-sama ingat Rasulullah lah. Okay bang. Assalamualaikum. Tak, balik juga. Tak je sini. Dia makan. Tak apalah. Bagilah rezeki dia. Ini makan. Ada air bang, makan. Abang kerja apa bang? Tak kerja. Ni air abang. Abang agama apa? Hindu. Hindu. Cuma kita ada sharing lah sikit bang. Ada perkongsian. Abang faham eh? Saya rasa. Kita tak record lah. Cuma kita nak kongsi bang, yang mana kami agama Islam lah. Kami percaya itu Rasulullah, Nabi Muhammad itu Prophet. Abang tahu tak? Okay. Tahu kan? Itu Nabi yang terakhir. Boleh. Okay. Agama apa? Islam aja. Minta maaf saya tanya aja. Cuma kita ada nak kongsi perkongsian sedikit, yang mana kita umat Islam percaya pada itu Rasulullah. So saya nak mengajak pakcik bersama-sama saya mengingati Rasulullah. Kerana dengan mengingati Rasulullah, kita akan diingat oleh Rasulullah di padang mahsyar nanti. Jadi pakcik boleh berselawat sama-sama. Boleh. Kita selawat dulu pakcik. Boleh. Pakcik mula dulu. Jadi pakcik hari-hari lah pakcik ingat Rasulullah. Sebutlah Rasulullah, insya-Allah Rasulullah akan ingat kita pada masa. Okey pakcik, ini makanan untuk pakcik eh. Okay, makanan pakcik eh. Okay guys, alhamdulillah kita pun dah selesai pembagian makanan kepada orang ataupun gelandangan, masyarakat memerlukan lah. Jadi Khalid, apa yang kita dapat rasa ni eh?
dapat rasa satu nikmat kita membantu orang lain lah. Bantu orang lain eh. Bantu orang lain kita tinggal. Bila kita bantu terpancar saudara kita keceriaan dia tu. Keceriaan. Wah, macam gini ceria nampak. Ceria. Walaupun sekarang dah pukul 3 pagi kan. 3 guys. Pukul 3 pagi ni sekarang kita nak balik, nak masuk ke rumah, kita nak rehatkan nak diri. Rehatkan diri kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan makanan tadi menjadi makanan yang baik kepada mereka lah. Dan untuk mengetahuan tuan-tuan perempuan sekalian, video ini bukan menunjukkan siapa hebat, siapa yang ni. Tidak, sama sekali niat kami bukan begitu. Cuma kami membuat satu video ini adalah untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat lah. Orang kata tanggungjawab sosial kita tanggungjawab sebagai sosial. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Dan tanggungjawab kita kepada Muslim ataupun bukan Muslim ha. Sama je lah tu kan, tak ada beza sebenarnya. Tak ada beza. This is Allah. Betul. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan lupa kita ada buat live lah. Betul, kita akan ada buat live. Buat live di FB Otak Nilai Marketing. Saya dan juga sahabat saya Khalid Nordin, aktivis belia muda Johor. Okay, betul. Dan tajuk yang akan kami bincangkan adalah tajuk kenapa dah jadi dengan amanah saham Bumi Putra. Bumi Putra. Jadi insyaAllah sebelum tu kita kena beritahu lah betul apa yang kenapa kita nak bincangkan. So kita sebelum ni kita diberitahu ada pengumuman kita dapat dividen 5.5%. Dan kita akan bincangkan kenapa. Bila tu sekarang? Hari Jumaat di FB Otak Nilai Marketing. Dan jamnya pukul 8:30 malam. Okay, jumpa di FB Otak Nilai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.